Nekat menerobos jembatan sungai yang meluap, sebuah mobil berpenumpang dua orang hanyut terbawa arus sungai Gulang Jero, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu siang. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis dengan mengerahkan alat berat. Dengan mengerahkan alat berat, sejumlah warga turun ke sungai untuk membantu proses evakuasi sebuah mobil berjenis sedan yang hanyut terbawa arus sungai Gulang Jero, Desa Gembongan, Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Proses evakuasi sempat terkendala karena sulit menggeser posisi mobil yang tersangkut di pepohonan. Sebelumnya, mobil yang dikendarai Aditya bersama satu rekannya melaju dari Desa Gembongan, Mekar. Namun diduga, tak mengetahui medan, korban nekat melintasi jembatan yang diterjang luapan sungai yang cukup deras. Mobil pun alami mati mesin dan terbawa arus. Beruntung kedua penumpang berhasil menyelamatkan diri. Arah Babakan di tengah-tengah jalan, mobil mati dan korban keluar dan mobil langsung terseret ke dalam sungai. Terseret sekitar 5 meteran. Proses evakuasi mobil berlangsung hampir 2 jam. Sementara sejumlah barang dalam mobil rusak akibat terendam banjir. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan.